Rumah ibadat termasuk masjid dan surau sentiasa dipindah dari semasa ke semasa berdasarkan situasi terkini COVID-19 negara. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dato' Ahmad Marzuk Syahari berkata sekurang-kurangnya 3 minggu atau sebulan sekali SOP mengenainya akan diperkemas dan ditambah baik dalam usaha kerajaan melandaikan lekuk penularan wabak dalam komuniti. Mengulas mengenai kemungkinan kerajaan akan memperketatkan lagi SOP di masjid dan surau berikutan jumlah kes membabitkan rumah ibadat itu meningkat sejak akhir-akhir ini. Jelas Dato' Ahmad Marzuk, SOP yang diputuskan Majlis Keselamatan Negara MKN diselaraskan oleh Majlis Agama di negeri-negeri dan setakat ini ia disambut baik semua pihak. Sementara itu, menyentuh mengenai aktiviti sampingan di masjid seperti kuliah dan ceramah agama pula, beliau berkata pelbagai kaedah penyampaian dan pengajaran boleh dilakukan selain secara bersemuka untuk mengelak penularan COVID-19 yang semakin membimbangkan ketika ini.